Halo semuanya, balik lagi bersama gue Kronet di sini ya. Pada video kali ini gue akan bagikan cara membuat layar transparan, mengganti wallpaper transparan. Contoh seperti inilah. Gue lupa apa namanya ya. Nggak tahu lah. Yang contohnya seperti inilah. Ini kan ada gambar ceweknya nih. Ini jadi transparan. Diganti di WhatsApp kalian bisa kelihatan. Pakai WhatsApp kalian. Nomor WhatsApp apa galeri itu kelihatan. Nah, seperti ini. Mau chat pun juga kelihatan. Nah. Caranya gimana? Langsung aja kita ke caranya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya, karena gratis. Oke. Caranya kalian download dulu aplikasinya di Play Store. Nama aplikasinya adalah Designer Tool ya, Designer Tool. Download di Play Store Designer Tool. Wifi gua mati ya. Inilah aplikasinya Designer Tool ini ya. Nah, logonya ini di atas ini. Langsung aja kita ke caranya, cara pemakaiannya. Nah, ini kan menu awal itu gambarnya seperti ini. Terus kalian pilih ini ya, yang ini pojok ini. Nah, terus kalian pilih ini. Ini pojok ini kalian masukin gambar yang ingin kalian inginkan. Yang atas ini ya. Yang panjang ini, jangan yang ini. Yang apa ini? Persegi panjang. Nah, setelah itu kalian pilih ini, makeup overlay ini, kalian centang aja. Nah, terus opacity-nya kalian sesuaikan seperti yang ingin kalian inginkan. Ini transparannya maksudnya. Nah, seperti itu kan. Sudah itu ya udah. Kalian quit aja. Ini udah jadi nih. Terus mau kalian cat WhatsApp-an juga kelihatan loh. Wallpaper cewek cantik ya. Seperti ini. Nah. Tapi sayangnya semuanya jadi transparan ya. Agak transparan. Tapi ini udah bagus sih menurut gue ya. Oke, cukup di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.